Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung jam lagi. Setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa, akhirnya umat muslim di seluruh dunia merayakan hari kemenangan yang jatuh pada hari Kamis besok. Begitu juga dengan pasangan fenomenal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan setelah lebaran ini juga akan merayakan lebaran besok pagi. Berbagai persiapan sudah mereka siapkan untuk menyambut Idul Fitri. Menurut informasi yang berkembang, Lesti Kejora dan Rizky Billar akan menghadiri buka bersama dengan para jebolan dangdut Indosiar sore ini. Meskipun info tersebut masih simpang siur antara benar atau tidaknya. Setelah selesai acara Lida Indosiar 2021 tadi malam, Lesti Kejora langsung mengisi acara Ramadan Aksi Asia 2021 di Indosiar. Lesti tampil begitu mempersona dengan membawakan beberapa lagu dalam acara tersebut. Lesti yang memakai gaun merah dengan warna jilbab yang sama menambahkan kecantikan Lesti yang membuat penonton terpukau melihatnya. Lesti membawakan lagu Zapin Melayu yang diiringi dengan Darbuka Daud Debu. Tak hanya itu, Lesti juga membawakan lagu Bismillah Cinta bersama Pasha Ungu dalam acara Aksi Asia 2021 Kemenangan. Sementara itu, Rizky Billar mengisi acara Facebooker di Antv bersama artis papan atas Indonesia. Nanti malam, yakni malam lebaran, Lesti Kejora dan Rizky Billar akan melakukan takbiran dan mempersiapkan segala perlengkapan untuk menyambut hari lebaran besok. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.